Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, sudah 2 minggu ya kita enggak bertemu. Pagi ini kita akan ditemani oleh trio dengan Kak Olin, Kak Alina, dan Bang Ones. Yeay. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi untuk ibadah sekolah Minggu. Hari ini, terima kasih adik-adik udah bangun pagi, udah duduk rapi nih, ganteng-ganteng, cantik-cantik untuk ibadah sekolah Minggu, untuk menyanyi dan dengerin firman Tuhan. Semoga adik-adik bisa mengikuti ibadah dengan baik, dengan tertib ya. Terima kasih juga mama papa yang mungkin udah bikinin sarapan nih buat adik-adiknya biar gak lapar selama ibadah. Oke, kita akan memulai ibadah ini. Kita mau menyanyikan satu lagu, Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, kan ada gerakannya lagunya ya. Kita bisa bertemu lagi walaupun masih virtual, tetapi semoga kita semua sehat-sehat. Anak-anak sekolah Minggu, adik-adik semua, kakak-kakak sekolah Minggu juga semua sehat-sehat. Adik-adik, kita akan berdoa syukur. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus menjaga kami selama tidur malam kami Tuhan, dan Tuhan Yesus membangunkan kami pada Minggu pagi yang cerah ini Tuhan untuk beribadah sekolah Minggu. Terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh baik kepada kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan telah memberikan kami mama, papa, abang dan adik yang baik untuk kami, untuk menemani kami selama ibadah sekolah Minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami akan bernyanyi, bersenang-senang, berdamai, sukacita Tuhan di dalam ibadah sekolah Minggu ini. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, tidak lupa juga Tuhan kami mendoakan guru-guru sekolah Minggu kami yang akan menceritakan firman-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan supaya mereka bisa bercerita tentang firman-Mu dengan kami dengan baik Tuhan, supaya kami yang mendengarkan juga bisa mengerti Tuhan apa maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua sehat ya. Ketemu lagi sama Kak Sandy untuk kebaktian sekolah Minggu pagi ini. Adik-adik,
Pada minggu pagi hari ini, tema kita adalah tentang Musa diutus oleh Tuhan. Untuk bahan ceritanya diambil dari Keluaran 3 ayat 1-22. Nah, adik-adik nanti boleh minta baca sama mama sama papa ya di rumah ya. Ya, adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu adalah Musa diutus Tuhan, Kak Sandy mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu. Kayaknya sih adik-adik udah tahu, kita nyanyi pakai tangan, pakai jari. Ya, kita siapin dulu nih, ceritanya jari kita mau saut-sautan. Ya, lagunya begini, ikutin ya sama-sama. Mana jempol, di sini, apa kabar kamu? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Sekarang balik, yang cari jempol cari kelingking. Mana kelingking, di sini, apa kabar kamu? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Udah tahu kan adik-adik lagunya? Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Siapkan tangannya, siapkan jarinya. Kita nyanyi 1, 2, 3. Mana jempol, di sini, apa kabar kamu? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana klingking, di sini, apa kabar kamu? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Yeay adik-adik, pintar semua. Nah adik-adik, tadi kita bernyanyi itu bersaut-sautan antara kelingking dan jempol. Kelingking manggil jempol, terus jempolnya menyaut. Jempol juga manggil kelingking, kelingking juga menyaut. Nah adik-adik, sama kayak kita. Kalau misalnya kita memanggil seseorang, kalau dipanggil misalnya Bragia, oh saya, pasti orang yang memanggil itu senang ya. Atau misalnya mama dan papa adik-adik memanggil, contohnya Noni di mana ya? Aku di sini ayah, aku di sini bunda. Nah pasti ayah atau bunda atau mama atau papa senang ya kalau kita dipanggil kita langsung menyaut. Jangan misalnya dipanggil Rudi, dipanggil sama mamahnya, pura-pura gak denger, aku lagi main game. Atau misalnya lagi dipanggil, kita nonton TV aja. Pasti mama dan papa atau orang yang memanggil kita jadi tidak senang. Atau jadi sedih, ya gak denger. Nah adik-adik, pada cerita hari ini juga sama seperti itu. Dimana Nabi Musa dipanggil oleh Tuhan, ya. Dipanggil oleh Tuhan, diutus Tuhan. Untuk ngapain adik-adik? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah adik-adik, boleh dibuka dari Keluaran 3 ayat 10-11. Yuk kita baca sama-sama ya. Keluaran 3 ayat 10-11. Bunyinya begini. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kita baca sekali lagi ya. Jadi pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah adik-adik, kalau dari ayat ini, ternyata Musa itu takut, ragu-ragu adik-adik. Dia menganggap kalau dia tidak layak untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah adik-adik, pernah gak adik-adik seperti itu? Misalnya lagi sekolah minggu, kakak sekolah minggu bilang, ayo kamu sekarang yang berdoa. Pasti ada beberapa adik, gak bisa kakak, gak mau, aku malu. Boleh gak seperti itu adik-adik? Atau misalnya
di sekolah ibu guru menyuruh adik-adik untuk memimpin barisan. Ayo kamu, sekarang siapkan barisannya. Kita mau mulai upacara. Ah, enggak mau bu guru, suara aku pelan. Wah, atau misalnya disuruh nyanyi, maju ke depan saat sekolah minggu atau di sekolah. Aduh, jangan deh, suara aku jelek, misalnya. Pernah kan adik-adik merasa seperti itu? Pasti pernah. Tapi boleh enggak begitu adik-adik? Enggak boleh. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita diberi tugas, berarti kita dikasih kepercayaan. Sama seperti Musa. Musa pun diberi tugas sama Tuhan karena Tuhan percaya Musa sanggup untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena Musa yang dipilih Tuhan. Nah, lalu apa jawab Tuhan sehingga Musa mau untuk menerima tugas dari Tuhan? Lalu Tuhan bilang begini. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku yang akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka aku akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Nah, adik-adik, itu jawaban Tuhan. Jadi, Tuhan telah memilih Musa, Tuhan juga yang akan menyertaimu, Musa. Tuhan yang akan melindungi Musa, Tuhan akan menyertai Musa saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, seperti adik-adik juga, misalnya adik-adik dikasih tugas, suruh berdoa aja, yakin, karena anak Tuhan Yesus pasti pandai berdoa. Jangan bilang, gak bisa berdoa, gak mungkin anak Tuhan gak bisa berdoa. Berdoalah walaupun dengan kata-kata yang sederhana, dengan kata-kata adik-adik, dengan ucapan adik-adik sendiri, tidak usah malu, gak bisa kak. Karena doa itu kan apa yang keluar dari hati kita ya adik-adik. Kita yakin Tuhan pasti menyertai. Kita dikasih tugas, pasti Tuhan juga akan menyertai kita. Ya adik-adik, jadi sekarang kalau misalnya mamahnya bilang, ayo sekarang Kimiko atau misalnya Igo, ayo sekarang tolongin mamah dulu cuci piring. Jangan bilang, aku gak bisa. Pasti bisa, karena dianggap sudah besar. Misalnya dipanggil lagi, pura-pura gak dengar, sudah tidak boleh. Ya adik-adik ya, jadi mulai sekarang adik-adik harus berani. Sama seperti Musa yang sudah berani untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi jangan pernah malas mencoba, terus berusaha, dan yang pasti selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas yang adik-adik terima. Baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di mana saja. Adik-adik ya, demikian cerita hari ini dari Kak Sandy. Semoga adik-adik tetap jaga kesehatan ya adik-adik semua ya. Dah, sampai ketemu lagi. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman tadi yang dibawakan oleh kakak-kakak. Nah adik-adik, mulai sekarang adik-adik gak perlu takut lagi apapun tugas yang akan adik-adik jalankan, adik-adik hadapi, yang diberikan oleh guru atau siapapun, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik. Untuk itu adik-adik, kita mau menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita berdoa, kakak mau ngingetin nih, adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik titipkan di mama, papa, oma, dan opa untuk diserahkan ke gereja. Untuk itu kakak minta adik-adik duduk yang manis, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaktian kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami boleh seperti Musa ya Tuhan, yang kami akan tidak ragu lagi untuk melaksanakan tugas-tugas kami, karena kami percaya Engkau menyertai kami dan menemani kami selalu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk mama papa kami, kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan setiap harinya, hingga kami setiap harinya boleh menjalankan aktivitas kami dengan baik. Kami teringat juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, kiranya Engkau boleh menilik mereka satu persatu, Engkau berkati makanan dan obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan, sehingga di minggu yang akan datang mereka boleh beraktivitas dengan baik dan boleh bersama
bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati juga persembahan kami, biarlah persembahan kami yang sedikit ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, sebentar lagi adik-adik akan kembali masuk sekolah dan akan menjalani ujian. Tuhan, berkati adik-adik kami sehingga apa yang mereka pelajari boleh mereka kerjakan dengan baik dalam ujian ya Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang memuaskan. Tuhan Yesus yang baik, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau angkat satu pujian. Kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan dengar dia panggil namaku. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada. Jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah sangat baik duduk rapi mendengarkan firman sampai selesai. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Dadah! Dadah.